Presiden Joko Widodo akan menggelar rapat membahas kebakaran lahan. Presiden menegaskan kebakaran lahan dan hutan sudah seharusnya tidak terjadi lagi. Jokowi menginstruksikan semua pihak berwenang tidak lagi membiarkan kebakaran lahan dan hutan terjadi. Presiden memerintahkan Menko Polhukam Wiranto memanggil Kapolda, Pangdam, Gubernur, dan pejabat lain yang wilayahnya mengalami kebakaran lahan. Jokowi mengatakan komando untuk mengatasi kebakaran lahan dilakukan Menko Polhukam Wiranto. Siang, Pak. Siang, Pak. Ini secepat-cepatnya saya sudah perintah ke Menko Polhukam untuk mengundang Pangdam, Kapolda, Danrem, Kapolres, Dandim, dan kepala daerah untuk ingin saya ingatkan kembali bahwa kejadian kebakaran seperti yang lalu-lalu harus sudah stop.